sekarang lagi ada di acara DBL 2017 yang diadakan di PSCC. Oke, kita masuk dulu ya. Ini acaranya udah hampir hari terakhir ya. Besok udah hari terakhir. Jadi acara hari ini tuh adalah ada band dan dancer juga. Oke, dan di belakang gua ada papan pertandingan dari Honda DBL 2017. Kita lihat di dalam ada apa aja. Oke, ikutin terus, bye. Lagi dalamnya ada apa aja, ada American food, ada jualan baju dari motor juga, aksesoris motor juga. Oke, okay. Oh ada test ride nih, di depan kita ada test ride. Bang, udah tes rat CBR 50 ya? Ya, benar. Bagaimana nih handlingnya dan udah pakai motor ini? Kalau dari tes drive sih keren sih. Dia ada 3 speed. Pertama comfortable, sport sama sport plus. Ih, tuh. Keren banget pokoknya kalau ya. Honda CBR 250. Oke, handling enak ya handlingnya? Handling enak banget, nyaman, tapi nggak bisa bawa pelan, berat. Jawab. Kasih tahu kita 3 tipe motor Honda. 3 aja minimal bisa kamu kasih tahu. Lebih keras terus suaranya baru bisa dikasih 3. Jangan sampai salah ya. Iya. Kupotong kuping. Serem amat Mas Bang. CRF. Honda Beat. 1 Honda Beat. CBR. Scoopy. Baru sih kok. Apa? Baru sih kok. Halo, gua sekarang lagi bersama vlogger juga nih. Halo, siapa namanya? Gimana sih keseruan di acara TBL ini? Gila, acaranya seru banget, mantep sumpah. Yang pastinya banyak banget cowok ganteng. Gak nyesel ya pokoknya ya? Pasti. Oke, dilihatin terus ya vlog-vlog setelah ini. Oke, di Honda ini acara ini adalah acara bergengsi. Dan di belakang gua ada lomba band. Ada lomba band, saya lihat keseruannya ya. Gua sekarang udah sama MC dari DBL 2017. Gimana keseruan acara di sini? Pecah, pecah, pecah. Seru banget, banget ya. Keren banget. Sampai-sampai okay. Kita pecah pala ya. Acaranya yang pecah pala. Oh, iya. Besok udah acara terakhir ya? Oke. Okay. Okay, di final. Jam berapa nih besok? Besok kita udah stay sini jam 2. Oh, besok kita dari sini pagi, terus selesainya hari Senin. Oh, kelamaan ya? Pokoknya besok jangan sampai kelewatan untuk datang di Grand Final Honda DBL 2017 di Kota Palembang. Benar sekali, di tempatnya di PSCC di Kota Palembang. Seru bener nih.